Anugerah Nasyid Malaysia 6-2020 yang julung kali dianjurkan Majlis Usahawan Nasyid Malaysia Munshid kian terasa bahangnya. Susun atur persembahan artis dan pematuhan prosedur operasi standard SOP sesuai dengan situasi semasa dirangka dengan sebaiknya bagi melancarkan acara berprestij itu Ahad ini. Wartawan Amirul Syafiq Abdul Ghani berkesempatan meninjau persiapan awal hari ini. Debaran Anugerah Nasyid Malaysia kian dirasai apabila Big Four kumpulan nasyid terdiri daripada Raihan, Rabani, Hijaz dan Brothers membuat latihan muzik di Auditorium Perdana Angkasapuri hari ini. Penerbit Anam 2020 Rashida Ali berkata segala perancangan ketika ini berjalan dengan baik. Permulaannya bila kita hari ini dah start latihan muzik yang pertama bersama artis-artis yang akan membuat persembahan, yang mana setelah kita maklum memang kita buat persembahan secara berasingan dengan hari secara langsung nanti. So hari ini memang kami kumpulkan pun by segment, artis terlibat akan datang mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, Datuk Ruzain Idris sempat meninjau sesi latihan petang tadi dan berpuas hati dengan garis panduan yang dilakukan pihak federasi RTM. Mematuhi SOP ini, saya nampak baguslah. Semua orang mengikut SOP-nya, kita daftarkan orang yang masuk, saya lihat semua orang pakai mask dan dalam konteks ini juga ada penjarakan sedikit, tidak ramai. Kru-kru kita tadi pun nampaknya pun kita limitkan pada bilangan yang kata cukup memadai. Antara artis yang terlibat termasuk Intim dan Saujana. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Assalamualaikum, kami Saujana. Jangan lupa saksikan kami pada 27 hari bulan Disember, hari Ahad, jam 9 malam di Anugerah Nasyid Malaysia Anam 2020, hanya di TV1. Amirul Syafiq, Berita RTM. Prihatin terhadap nasib penghibur jalanan yang sering ditipu pihak ketiga bagi mendapatkan permit dan lesen basking. Persatuan Sahabat Penghibur Jalanan Malaysia tampil ke depan. Ia bagi membolehkan persatuan berkenaan dijadikan rujukan kepada penghibur jalanan baharu untuk mengetengahkan segala isu berkaitan basking. Menurut pengerusi persatuan, Muhammad Aizat Azman atau dikenali sebagai Bob Sentuhan, ramai penghibur jalanan kurang arif mengenai perkara itu sehingga menjadi beban kepada mereka. Atas dasar saya tengok kadang-kadang kawan-kawan kita ni ditekan dengan lesen busker dan kita tengok dah nak main di beberapa tempat kena bayar fee di mall-mall. Jadi benda tu dah menjadikan satu bisnes. Jadi kawan-kawan pemuzik, basking saya ni agak ditekan dalam masa yang sama. Jadi Bob terbuka untuk menerima pandangan pelbagai pihak jika ia bertujuan mengangkat martabat penghibur jalanan. Jadi saya berharap kepada pihak PBT, kepada pihak KBKT, kementerian tidak mendengar kepada satu-satu pihak saja dan boleh turun padang dan mendengar kepada kawan-kawan kita yang ada dalam Malaysia ni. Sebab pada saya, saya sebagai kelab basker dan saya tengok kadang-kadang pemuzik-pemuzik kelab, pemuzik-pemuzik artis juga ada yang terlibat dengan basking, join kami sama-sama. Jadi kami cuba cari jalan untuk membantu mereka juga. Kita berkongsi, tak ada masalah untuk kami cari rezeki sama-sama.